I just wanna know, am I insane, insane? I just wanna know, am I insane, insane? Halo teman-teman, dengan Rizky di sini di channel Gitar Game, dan selamat datang di game horror Home Sweet Home yang sekarang udah part kedua. Dari kemarin gue udah nyoba ngumpulin nyali buat lanjutin game ini, dan sekarang udah sedikit kumpul buat ketemu hantu Thailand lain. So, mari kita lanjutkan gamenya. Kemarin sih hantunya cuma satu jenis, si cewek yang megang cutter. Oh, dimulainya dari sini, dari telepon. Kalau nggak salah terakhir gue ninggalin game ini di kamar mandi, tapi ternyata kelanjutannya di telepon. Hey, kok mundur? What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Mari coba call me back so I know you're not dead. Explore. Kita explore dulu rumahnya. Ada musik-musik. Jalannya kok berat ya dia? Ada tali-tali merah buat apa ya? Kayaknya buat pagar biar gak ada makhluk halus gitu. Atau gini tuh. Gak ada yang bisa diambil. Lari mencet apa? Gua lupa. Oh. Salah. Oh. Oke, gua buram. Gua cowoknya kan. Mari kita ke ruangan. Ide. Salah. A contact. Alright, list of people that can will probably go to. Oh iya. Kita ambil. Kok rata-rata ngambil police station ya? Ini foto John kayaknya teman-teman. Kita lihat. Ini adalah istri kita yang hilang. Istri kita. Istrinya rame-rame dong. Gak ada yang bisa diambil juga di sini. Mari kita turun. Mari kita keluar. Ini adalah kamar mandi yang kemarin gua sempat tinggalin. Dan gua pikir adalah gua hantunya karena gua gak muncul di cermin. Tuh, gak ada gua di sini. Oh, gua belum masuk sini. Sisa makanan kotor, piring kotor. Kompornya udah modern. Wow, nggak ada yang bisa diambil juga di sini. Kita lanjut ke lantai 2. Oh, tadi keluar dari sini. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Gue yakin di sini nggak akan ada hantu. Ya nggak tahu juga sih. Ya, hantu kan nggak suka tempat terang. Kecuali kalau si hantunya bikin tiba-tiba tempat ini jadi gelap. Oh, ini pusat lagunya. Bisa dimatiin nggak? Indah bisa. Oh, ada apa-apa sih? Cuma muter-muter doang di sini. Oh, itu. Ada gitar, di atas ada kertas. Aduh, mana tab? Inspect. WS itu AC sebelahnya ada kipas angin. Zoom in di kipas angin, ada kunci di lemari. Quick, kalian simpan dulu, kita explore. Ntar kalau udah baru balik lagi ke bawah. Tinggal kondisi. Gak ngerti. Berdiri mencet. Quit dulu. Quit. Berdiri lagi. Buka pintu. Oh, kuncinya di bawah. Di ruang kipas angin.
ada lemari. Di sini ada kunci. Nggak bisa langsung. Oh, ini dia kuncinya. Udah diambil kan? Sip lah. Kita ke kamar Jen, teman-teman. Ya Allah, kaget. Pak buku doang. Oh, ini Jen. Lagi ketawa di foto. Ini di pantai. Oh, mereka sering tamasya. Banyak mesra-mesra. Apakah ada surprise yang menunggu kita di ruang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngumpet. Oh, enggak. Buka terus ngumpet. Hup. Enggak ada. Lucu kamu. Oh, Tim. What are you doing here? Mari kamu. Dia nungguin sesuatu di belakang. Tangan di belakang. Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Kok enggak boleh kasih tahu. Well, time for bed. Masa udah suami istri rahasia-rahasiaan sih. Is that Jane's diary? Oh, diary. Napnai, napnai. Oh, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mana tadi? Jane. Select. Tadi mana Jane's diary? Ini. Ternyata. Kalau mencetak, tulisannya jadi... Iya ya, kan lupa gue. Nanti yang tadi mana tadi? Feedback. Jen's diary. Kita coba yang ini. Yang tadi, description. Waduh. Kita buka satu-satu. Gak pernah barengan, gak pernah berdoa. Sudah tidak semesra biasanya. Move you to quit. Quit tab. Ternyata mereka sudah tidak masalah lagi dan tim sebagai suaminya mencari Jen yang hilang entah kemana. Indonesia mana Indonesia? Oh, Indonesia di situ. Ini mana Indonesia di kiri? Biasanya di kanan. Naruhnya. Udah. Dapat Jen's diary doang. Oke, Rob. Oke. Turun lagi kita. Turun lagi kah kita? Udah dibaca ya. Gak usah dibaca terus-terusan. Tapi tidak ada perubahan. Ini jadi itu. Mungkin kita harus masuk sini lagi. Tapi sebelumnya gua mau melanin suara game dulu sebentar ya. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di sini? Gue siap. Gue gak bisa kemana-mana. Emang harus udah kesini. Jane? Ada yang teriak. Aku udah agak di pelan. Masih gatel ke jantung. Ya, tempatnya begini ya lagi. Jane? Jane, kamu kenapa ketawa? Langsung teriak-teriak. Sounds not coming far from here. Sounds we hear mana ya? Ini mungkin ya? Agak terang dikit. Ini nggak benar deh ini.
kotor. Jangan dong. Jangan muncul sekarang dong. Jangan itu mana-mana. Bener kayak kesini. Wah, shift lari, yes. Kesini lagi. Ya, data volumenya nggak ngaruh-ngaruh amat. Masih tetap kencang, teman-teman. Ya Allah. Ya, kenapa sih tempatnya harus kecil dan sempit dan gelap? Petrus survival kan? Oh, ini masih jendiri. Wooden house. Jadi dia tidur terus bangun di rumah ini. Dia ngeliat sesuatu yang besar. Tapi dia terlanjur kebangun. Kenapa ya Jen? Kayaknya ada sesuatu yang mistis yang mengikuti Jen. Apa nggak benar ini? Aduh ya Allah. Ya di luar gelap. Tuh pintu. Tolong dong tolongin. Group of photography, a photograph of a teenager. Kita zoom in. Motor dan 4 pemuda. Fotonya kita ambil. Ya, kok rumahnya gini amat. Wall berturut 3 different color chalk. Convenience putih, pink biru, putih 1, pink 2, 3, pink 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 5, putih, pink biru teman-teman ya, putihnya 1, pinknya 5, birunya 5, 1, 5, 5 ya. Gak tahu buat apa. Tentunya mau ditutup lagi. Eh kok nutupnya. Ya nutupnya dari luar kok. Dan ngomong kasar dulu belum saatnya. Oh kita turun. Eh. Ya gak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Oh. Ada yang kelewat. Oh. Ada sesuatu yang kelewat kah? Sesuatu yang kelewat yang gak gua ambil. Kenapa pintunya gak bisa dibuka? Alah 1, 5, 5 tadi 1, 5, 5 terus amat. Oh aku buka smart tadi gua. Ya makin gak bener tempatnya teman-teman. Aduh aku salah nunjuk gua. Diri aja lah, pop lagi deh. Gak bisa berdiri. Aduh, gak ada yang tidur di tempat kayak gini. Masa sih gak bener ini. Ah, ini di bawah rumah nih kalau Thailand. Ya, gak mau ngomong dulu ah.
Ah, nggak benar. Dibosin dulu yuk. Anjay, nggak mau dibuka. Oh, ternyata rumah di bawah orang tua ini juga ternyata. Ya Allah. Ada makhluk kosong. Karena rasa takut itu cuma dari pikiran kita saja. The Yasatun Police Radio Station reports that the chief policeman has planned to arrest. Police Radio Station. Ini siapakah pahlawan-pahlawan? Kok sampai ada malat dari jin ke muka gua sih? Berarti gak pernah tadi bukan? Chief Police has planned to arrest all the speeding bikers at the Southern State Highway. Nama tolnya ya Southern. More than 10 bikes so far. Mr. Pichal, mana Pak Ibon? Leader of the gang, Pichai mana Pak Ibon? Risok, Puang Sawat reporting. Oh, nama reporternya Risok. Bagus Risok. Macam mau dia dupu radio. Goddammit. Tempat ibadah atau tempat apa ini? Kok banyak kayak barang-barang mistis ini? Barang-barang adat. Nggak mau. Kesel. Alat banget sih jalannya. Itu merah tapi bukan darah kayaknya. Hurufnya. Lu nggak mau lihat jendela. No. Thank you. I will return, I will get what belongs to me. Berarti dia kecurian. Terus sekarang dia mau kembali dan mengambil miliknya. Lewat bawah. Oh, di sini. Yeah! What the fuck is that? Bebera center gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ini pintu. Ini pintu juga gua. Gak bisa dibuka. Gua ke pintu yang ini. Wah, ini sepeda. Banyak ban. Fence. Kalau insting detektif gua berkata ini adalah markas geng motor yang tadi. Oh. Iya kan ada foto. Ada foto 4 orang sama motor. Fans Racing Club, oh, nomor Racing Club Fans. Nama skateboarding. Kalau center A. Emang game horror ini gak jauh-jauh sama detektif-detektif kayak teman-teman. Jadi di sini adalah markas geng motor kalau nggak salah tadi, karena di sini kita nemuin foto motor dan 4 pemuda. Gak mau lewat jendela. Allah Akbar, salah pencet. Nah ini gua kemana? Kalau jalannya buntu ke situ. Kayaknya gak ke situ deh. Aduh. Oh.
Tadi kan pintunya kayak gini. Tadi pintunya mana? Oh ini. Wah, tadi nggak gini deh. Anjing nungguin. Awas jatuh mbak. Eh pak. Eh mas. Enggak boleh lewat situ lah. Ada lilin. Engkau lilin kecil. Jalan aja mah kayak berisik gitu ya. Apa sih? Nah, apa sih benang merah di jalan artinya apa ya? Benang sama lilin. Nah, pintunya separo. Nah, mulai gak benar gamenya. Salah pencet lagi, maaf. Sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau? Jangan, sip. Jadi kita cuma bisa ke kanan. Gue gak suka ada radio begini. Karma will be facing you when you pass away. Hah? Once the karma is done with you, kayaknya ceramah. You'll be reborn as a ghost, drawn in wonder to all the places you were once seen, lost in the eternal limbo. All of you tentang karma ini. Of the screams which can be heard. Kalau kamu udah kena karma buruk, kamu akan lahir kembali sebagai hantu. Sound made by a creature with a mouth yang bentayangan di eternal limbo. Unable to feast, unable to go, wandering around aimlessly and hungrily, full of pain. As if it's being tortured. The moral here is not to cause anybody pain or hardship, because that is where we will end up. Once the wheel of karma has turned, what you do comes back to bite you. What goes around comes around. So iya gini ya. Ya seperti itulah sama hari ini. Emang orang Thailand kan sangat, maksudnya Buddha dan Hindu sangat percaya tentang karma. Sesuatu yang baik akan kembali menjadi lebih baik, dan yang buruk tetap lahirkan sesuatu yang buruk. Tapi di sini yang baik siapa, yang buruk siapa, gua nggak tahu. Oh my god, habis. Tangga naik turun. Kita ke bawah dulu. Gua harus tahu gua di lantai berapa. Oke, ini lantai paling bawah. Ini bisa dibuka. Alhamdulillah nggak bisa. Berarti kita ke atas, teman-teman. Wow. Pintunya cuma satu. Gua nggak mau ngeliat ke kanan. Gak terlalu kepo gua orangnya. Kalau lu jadi tokoh utama di game ini, apa yang lu lakuin? Apakah tetap berani seperti gua ini? Lalu gak? Apa itu? Ada suara pintu tadi. Bodoh amat. Oh, lowongan kerja PNS. Videographer, liburan ke Phuket. Papan iklan. Saatnya. Oh, gue ngumpet di. Gue ngumpet di sini. Gue ngumpet di sini. Monster raksasa yang tadi ya. Untung gue pro. Eh, dia balik lagi. Oh, ya. Tahu.
Tahu. Nah, pasti gini gue harus. Sini. Oke. Kita biarkan dia lewat. Bisa dibuka. Kita biarkan dia lewat. Fuck this shit. Bunyinya di sini. Iya. Enggak. Ini juga nggak mau dibuka, aku udah jauh-jauh datang ke sini. Turun dulu, kita coba turun. Seperti biasa, kita harus tahu kita dari lantai berapa. Bisa diambil. Ini ruang apa ya, kantor gitu? Nggak mau kebuka. Wow, bagus berarti. Kita ke atas. Gue dari situ tadi lupa. Kita ke atas. Maksudnya udah mulai nggak benar. Ya sudahlah. Ini masih nggak bisa dibuka. Wow, si mata merah. Attack on Titan gitu ini. Kanan gua ada hantu anjing bro. Udah gua lari ya, udah apa mati. Ternyata di game ini bisa mati juga. Nanti ya teman-teman, jauh nggak ya ngulangnya? Oh ya, nggak terlalu jauh. Kita ngulang dari sini. Ngeliat aja udah takut. Ini adalah hantu sakral Thailand. Kamu gak boleh menghina makhluk halus sakral. Ya, ini bukan Attack on Titan. Ini adalah hantu Thailand. Mungkin tadi gua udah ngumpet, masih ketahuan gitu, jadi gua harus lari. Blah. Ngumpet lagi. Ternyata gua diem harus di sini. Di situ ngumpet lagi. Thank you.
teléfono bunyi. Bisa gak ya? Sabar Bapak Mandor. Lah, di sini terus. Ke mana itu? Anjay. Enggak kena. Breaking news from the city. Mr. Pinchheim and Abel, the leader of the bikers and the main suspect of the robbery cases. Breaking news from the main group and the police are chasing him. The biker. We're staying with this event and we're keeping you live. This is Cecil Kusumai reporting. Lagi dikejar ketua genggongnya. Tes. Lah itu pintu kebuka. Ini bisa dibuka. Itu juga kebuka. Misi Bapak Mandor. Oh ini buntu. Ada sesuatu pastinya. Zoom in. Gambar kepala kah? Saya masih belum tahu itu gambar apa. Tidak ada yang bisa ambil di sini selain potongan foto. Oke. Sini ya kita. Iya kesini ya. Perhatikan center, ada jalan turun, ada jalan ke sana. Yang paling dekat dulu kita kesini. Dikuncai, teman-teman, dikuncai. Gua gak tahu. Terus gimana? Tipis dulu. Lantai 3. Hah? Lantai 3 dikunci. I got to get off the third floor. I'm not operative. I didn't return the key. I left it in the safe in my office. Subinspektur Bunca. Okay, kunci di office. Oh ini ada safe. 1F. Oh, 1F. Ini kan nanti 3 tadi. Kita ke 1F. Okay. Ini. Okay, lantai 2 cuman buat pajangan aja. Kita ke 1F teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Canggah apa cekot. Ih, takut ada titan yang pipis di sini. Siapa yang pipis? Gak ada semaranya. Ada yang pipis di sini. Emang lihat di videonya aja nanti. Kantor. Operator is a type of ghost widely known throughout Buddhism, Hindus, and other religions. It's said to be a ghost that suffer with eternal hunger and thirst. Hantu selalu lapar dan kehausan. Believe that the soul commit deadly sins of earth. Siapa yang mencuri ketika hidup, yang mencuri ketika hidup akan lahir sebagai preta hantu yang selalu kehausan. Orang Thailand percaya yang menyakiti orang tua juga akan lahir sebagai preta. Preta biasanya tinggi, setinggi pohon kelapa, tangannya besar. Mod smell as pinhole, it will live suffering with all the sins it has done. Oh, hantu yang raksasa tadi itu namanya Preta. Mas Preta ya.
Gue ngapain sih? Gue nge-explore, teman-teman. Bisa dibuka. Ingatannya di situ ada kotak yang harus dibuka. Tapi nggak tahu. Oh, gue lupa ya, gue udahnya kemana, belumnya kemana. Kita coba aja. Ada suara. A hint of something. 01, 08, 06, panah di bawah, panah di atas. Segitiga di atas, panah di bawah. 01, 08, 06. Nih. Good. Tak lagi. Where rotate. S reset. Oh, sip. 01, 08, 06. Tanahnya di bawah berarti 01 ke bawah. 01 di bawah. Choose first password. 1. 08. Enam. Kita lihat lagi passwordnya. 01, 08, 06. Segitiga di atas, panah di bawah. 01, 08, 06. W 01. Ini di bawah nih. 01 di bawah tuh kan. Set. 08 sekarang. Belakang. Terus 06 kan. Lah. Belum juga selesai. 01. 8. Oh, enggak mau buka sih. 01, 08, 06. Coba sekarang. Mananya di atas ah. 01. Bismillah. Kosong. Mana gue rotet. Kosong saat. Terus. Ada yang salah dengan gue. Kosong satu. Kosong delapan. Kosong enam. Kosong enam. Ini 09. 06 ini. Dafuk ya, dafuk. Tuker 9 sama 6 dah. Ini kunci apa? Ambil. Ambil Black Moon. Plus station 3FK. Wait. Kita ke lantai 3 sekarang. Mau explore atau enggak? Explore dikit. Gue datang dari sana. Ini berarti belum ke explore. Ketutup. Ah,
Ini buat yang di pintu tadi. Ini buat yang di pintu tadi ya. Untuk mana ya? Oh ini dia. Iya kan? Ini kan? Eh salah pencet. Benar. F 3 F. Kereta. Kereta kembali. Ya Allah, enggak gitu juga kali. Ada kereta kah di sini? So Jane. Is, oh itu Jane. Jane. Itu Jane. Jane. Enggak usah teriak-teriak juga kali. Kan lo tau, ya Allah ada yang jatuh. Ini angker, makanya teriak-teriak. Gak sopan, ini ada kelap kulit. Sangat goib. Janji U ada? Ada janji hari juga di ruangan kayak gini. Dia selalu punya mimpi buruk. Kasihan sekali hidup kamu, Jen. Otasi janame yo. Mau suki jana yo. Kau sini. Oh, ini Pichai mana, mana Paibon? Oh, udah ketangkep ya. 24 tahun. 1978. Wow, sekarang tahun berapa, teman-teman? Mau 8. Trok Soy Street. Oh, alamat kayaknya. Dong Mafal, Provinsi Yasoto. Ah, Mr. Pichai mana bagus. Jangan-jangan si Pichai mana Paibon ini adalah preta. Ya. Pichai ini adalah preta. Dia kena karma, lahir kembali sebagai hantu yang selalu kehausan. Itu sih kereta. Oh ini bos besar. Ada tatonya doi. Tapi kamu kena karma boom. Kamu jadi kereta. Serem juga mukanya ya. Udah ketangkep. Dan gue yang kena tumbalnya. Si kereta menghantui gue. Dan kemana tadi? Kesini kan? Wow, kotak raksasa. Lagi. Police says the Pichai, the suspect of robbery cases and the leader of the gang, has run into a truck, which resulted in a sharp steel rod piercing through his left eye. Matanya kena. Oh, matanya kena truk terus mati. There are still a number of bikers fleeing. Please call 02650. If you've seen anyone suspicious. Si Pichai mana pun gak ketangkep tapi mati di lokasi kejadian. Mata kirinya kena truk, jadi tadi hantu si peretanya. Mata kirinya gelap, sisa mata kanannya doang. Berarti udah positif. Yang hantu mata satu itu tadi, pereta itu adalah mana Paibon. Siapa ya? Bisa dipencet. Mana Paibon? Kamu telah jadi hantu. Karena kejahatanmu kamu terlahir kembali sebagai hantu kereta. Karena memang kejam. Buat orang jahat. Walah disangkutin. Itu easy guys, itu easy. Lihat eh kan?
sambil nunggu kita explore dikit lah ya. Gak usah ngeliat ke atas. Ada lalatnya di sini. Tangga. Explore saja, bisa dibuka. Turun. Lantai tiga. Oh benar sih. Saya nggak mau balik lagi. Aku tidak mau balik lagi. Aku mau langsung ke bawah yang tadi. Gak mau ketemu banyak hantu. Loh. Lo harus ditarik lagi dari atas. Balik lagi. Emang udah nyangkut. Mungkin takutnya mikir gak jernih. Minggir kamu. Nah, ini baru. Tarik lagi. Loh, ada sih. Ada bunyi-bunyi. Titan datang. Titan datang. Udah keangkat. Titan. Durhaka. Kereta. Allahu Akbar. Kita kembali bersama Preta. Oke, udah jalan sana. Balik lagi. Gak bisa ngomong dulu gue. Polos. Jauh-jauh dari pintu. Masuk lagi. Ruangannya begini. Tuh lihat mata kirinya kena truk dia. Kabur. Ya Allah ya Robi. Hey. Berat banget langkah gua. Jian? Jian hilang. Mati lampu. Terus lo soul trap.
internal torture from it seems. Food offering is the only way to calm the wandering rata. Audit dapat dibujuk. Put food on the tableware, makanan, put science stick, dupa on the tableware, light the science, dupa dinyalain. Makanan sama dupa, oke guys. Kita harus nyari makanan sama dupa. Oke, bentuk buka. Ini di bukanya bisa apa? Buka apa bentuknya? Itu Jane. Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Ih, gak kena ya? Kok gak kena? Ih, kereta. Kasian banget ya. Buruk-buruk pagi ini. Can't wait to come kereta offering my help. Kereta api kita ambil buat nyalain. Ambil dong, oi. Kereta api udah diambil. Sekarang kita nyari yang namanya makanan aman lupa lampu merahnya kemana aja sih ini aja deh sih lampu merahnya. Oh di bawah cuk, masa kelihatan. Kan gua di bawah. Ini nggak bisa dibuka sebelum ngambil kertas di sini, karena kertas di sini sangat penting. Ini adalah clue terbesar dari misi yang sekarang. Oke, okay. Oh ya, movie dulu. Jane, Tim, no, don't follow me. Jane, it's me. Keep away from me. Bisa langsung mulai musiknya. Sabar Petra, kita akan memberitahu makan. Tahan laparnya. Ada kot kulit di situ. Cek. Oh udah korek baru diambil. Ketemu lagi dengan tangan raksasa Petra. Pokoknya panjang benar sekali kena mati lah pasti. Pelan-pelan aja. Set, lampu merahnya di mana? Barang di sini. Oke. Ih, gemes. Satu, udah buka dua. Ini udah buat. Ini udah diambil. Ini udah. Pintu depan di. Pintu depan sama dia ditutup. Gue harus kesini ngambil obeng. Oke. Ini gue buka dan di sini gue harus lebih sabar.
itu harus. Ya Allah, baru juga mau masuk. Merah-merah. Mana ya? Cepet amat merah-merahnya. Ya Allah, berhasil. Selamat makan, kereta. Selamat tinggal. Dadah. Udah kenyang kan? Pulang dulu ya. Saya menyelamatkan istri saya. Berhasil kita, teman-teman. Sebentar. Oke. Oke, oke. Lepas dulu sebentar. Aduh. Ya Allah, baru juga beres. Harusnya mencet deskripsi, tapi tadi salah mencet karena masih tegang. Jenis here, find here, find her, find her. Okay, I will find her. Jen, where are you? Ya Allah, serem gini. Yosan. Gak ngerti ya. Kenapa kok seperti ini? Bisa dibuka. Cari kunci lagi kita. Godamit. Coba dulu deh. Coba tahu pulang ke rumah. Loading. Salahin dong. Oh iya. Kita udah kembali ke rumah, teman-teman. Home again. Kita di rumah, tapi sekarang berbeda. Rumah tidak seterang yang tadi. Karena kita sudah kembali ke rumah. Dengan demikian, berakhir sudah video Home Sweet Home Part 2 ini, teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dan tunggu Home Sweet Home Part 3 selanjutnya. Kayaknya gue jatuh cinta sama game ini dan bakal gue tamatin. Tentunya juga gak begitu serem. Masih serem yang di part 1. Buat yang belum nonton, silahkan nonton. So, sampai ketemu di video part 3 selanjutnya. Dadah.